Shalom. Temanya tentang kerendahan hati. Kerendahan hati membantu kita untuk jujur dengan diri sendiri. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kerendahan hati menolong mengerjakan talenta kita secara penuh dengan Allah. Yohanes 6 9. Kerendahan hati mempersiapkan kita untuk dipenuhi Roh Kudus, ya. Orang sombong tidak dapat dipenuhi Roh Kudus karena orang sombong dilawan Allah. Ya. Yakobus 4:6. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus tidak memiliki sukacita. Ya, Galatia 5:22. Shalom.